Selamat hari Minggu anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah Minggu ini. Syukur kepada Allah karena Ia telah menyertai perjalanan hidup kita selama satu pekan ini. Pelayanan firman pada ibadah Minggu ketiga bulan keluarga ini dilayani oleh Pendeta David Nugroho Purnomo dari Gereja Kristen Baptis Jakarta, Taman Kencana. Majelis Jemaat GKI Karangsaru mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan pelayanan dan keluarga Pendeta David Purnomo. Selamat beribadah. Adalah di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita minggu ini di dalam rangka bulan keluarga adalah keluarga itu penting. Yang nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta David Nugroho Purnomo dari Gereja Kristen Baptis Jakarta, Taman Kencana. Keluarga itu penting adalah sebuah tema yang mengajak setiap kita memahami betapa pentingnya keluarga untuk mendapatkan prioritas waktu dan perhatian kita. Sehingga ada persekutuan yang erat antar anggota keluarga. Ada kedekatan, kebersamaan, waktu khusus sehingga dapat saling memahami, memperhatikan,
mendukung, dan saling memberikan teladan. Harapannya melalui tema ini setiap kita memiliki komitmen untuk menjadi abdi Tuhan yang mengutamakan kehidupan keluarga sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Namun seberapa banyak di antara kita yang menganggap keluarga itu penting? Berapa banyak di antara kita yang menyediakan waktu khusus bersama dengan keluarga? Berapa banyak di antara kita yang telah hidup saling mengasihi dan memperhatikan sesama anggota keluarga setiap harinya? Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk di dalam pengakuan dosa bersama. Mohon Allah menjenguk diri kita masing-masing, menguji hati dan pikiran kita, serta menyucikan dan menjadikan kita benar oleh rahmat-Nya yang besar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih dan sayang, saat ini kami bersehati datang di hadapan-Mu, mengakui dosa-dosa kami. Kami akui bahwa seringkali kami tidak menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan berkeluarga kami. Kami tidak memahami betapa pentingnya setiap keluarga Kristen untuk mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Kami tidak memahami betapa pentingnya untuk memprioritaskan waktu dan perhatian kami, sehingga antar anggota keluarga ada kedekatan satu dengan yang lain, saling memahami dan memperhatikan, saling mendukung dan memberikan teladan. Kami justru sibuk dengan urusan kami masing-masing, sehingga kehidupan keluarga yang kami jalani begitu hambar dan dipenuhi pertengkaran serta permasalahan. Pada akhirnya kehidupan keluarga kami gagal menjadi berkat. Karena itu ya Bapa di surga, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya setelah kami menerima kasih karunia dan pengampunan-Mu, kami dapat memperbaiki hidup kami dan hidup keluarga kami, serta hidup seturut dengan ketetapan-ketetapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ujilah hati.
Bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku, makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. GKI Karang Sarung yang saya kasihi, waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di dalam doa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama melalui fasilitas yang telah Kau berikan kepada kami ini. Sehingga setiap jemaat di tempat masing-masing berada, boleh bersama-sama bersekutu, menyatukan hati,
menyembah, memuji Engkau. Dan sekarang waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Maka ya Tuhan yang telah menyampaikan firman kepada para nabi dan rasul, Tuhan yang samalah di dalam Roh Kudus, yang boleh untuk mengiluminasi, memberikan kami pencerahan, untuk boleh mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami memohonkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan hari ini saya ambil dari Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-24 dan yang ke-21. Matius 6 ayat yang ke-24a dan 21 dikatakan demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, namun juga mengertinya, menyimpan dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupan, setia memperjuangkannya sampai menjadi nyata, menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam rangka bulan keluarga Oktober ini, saya bersyukur boleh berjumpa dengan Bapak Ibu walaupun melalui media online. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah keluarga itu penting. Untuk memahami tentang pentingnya sebuah keluarga, dengan sengaja saya mengambil nats dari Matius pasal yang ke-6 berbicara tentang harta dan tuan. Tentu kita paham bahwa ayat ini secara konteks dekatnya berbicara membandingkan tentang Tuhan sebagai tuan atas kehidupan kita dan dunia, khususnya mamon yang seringkali menjadi tuan yang memperhamba akan kehidupan kita. Matius 6 ayat 21 juga menjelaskan dalam konteks yang sama bahwa harta terindah kita adalah harta surgawi dan bukan harta duniawi. Namun saya ingin mengajak kita memikirkan ayat ini dalam konteks yang lebih luas. Ya, saya ingin mengajak kita memikirkan bahwa ayat ini juga berbicara sebenarnya tentang sistem prioritas kita. Ada hal-hal yang kita anggap prioritas lebih tinggi. Dan prioritas yang lebih tinggi itulah yang menjadi harta kita seringkali yang membuat prioritas yang lebih rendah akhirnya diabaikan. Karena dianggap kurang berguna dibandingkan prioritas yang lebih tinggi itu. Prioritas yang lebih tinggi berarti adalah sesuatu yang kita dengan sukarela mencoba untuk memenuhi keinginan daripada prioritas tertinggi kita. Sementara prioritas yang lebih rendah membuat kita lebih mudah untuk mengabaikannya. Karena dia, permintaan dia atau ketuntutan dia sesuatu yang kalah penting dibandingkan prioritas yang lebih tinggi itu. Hari ini dengan sengaja saya ingin mengajak kita memikirkan berkenaan dengan keluarga itu penting. Seberapa pentingkah keluarga dalam kehidupan Anda dan saya? Apakah keluarga merupakan harta yang penting atau sekedar sesuatu yang numpang lewat dalam kehidupan kita? Mari kita memikirkan dengan sebuah situasi yang sederhana. Saya mulai dengan bicara tentang anak. Saya yakin Anda semuanya sayang pada anak-anak Anda, betul? Ya, saya yakin Anda mengatakannya semacam itu. Buat Anda yang sudah menikah, kalau ditanya pasti juga pertanyaan yang sama, ya apakah Anda dengan pasangan sayang? Jawabannya pasti sayang. Namun sesuatu terjadi. Ya, kalau untuk seorang anak, ya waktu anak masih bayi, ya kita rasa aduh imut, ya menyenangkan sekali ya. Lalu kita cium dia, lalu kita gendong dia. Waduh, menyenangkan sekali. Tentu setiap orang tua jatuh hati dengan anaknya ketika masih bayi. Namun sesuatu terjadi bukan? Anak kita kemudian beranjak makin lama makin dewasa. Dan semakin anak ini dewasa, semakin pula banyak keinginannya, banyak hal-hal yang dia mau yang seringkali bertentangan dengan yang kita mau. Kita berkata, "Nak, makan."
anak kita, enggak mau, saya masih mau main. Terjadi pertentangan. Anak-anak kita berkata kepada anak kita, yuk waktunya belajar. Enggak mau, masih main game, masih asik. Terjadi pertentangan. Dan bukan hanya cuma satu kali. Ya, bahkan sehari bisa terjadi pertentangan itu bisa 2 kali, 3 kali, 5 kali, dan berkali-kali itu muncul dalam kehidupan kita. Dan sesuatu terjadi. Perasaan kita dengan anak kita enggak seperti dulu. Dulu anak kita tuh rasanya sesuatu yang wow, menyenangkan sekali. Apapun yang hubungan kita dengan anak tuh rasanya kalau enggak ketemu tuh kangen begitu semakin besar. Kelihatannya kalau anak saya tidak di rumah, rumah lebih tenang deh. Kalau anak saya di rumah malah banyak ribut ya. Atau kalau toh enggak ribut, lihat anak saya main game terus jadi kesel hati saya. Loh, bagaimana mungkin sesuatu yang dulu dimulai dengan sayang, sesuatu dengan cinta, sekarang kalau ditanya, iya saya jadi kesel lihat anak saya. Sesuatu sudah terjadi di dalam perasaan kita yang membuat relasi kita juga menjadi berubah. Dan mungkin sistem prioritas kita juga mengalami sebuah perubahan dengan situasi itu. Demikian juga antara kita dengan pasangan kita, bukan? Setiap kita, waktu anak kita masih kecil, ya kita pasti kasih prioritas besar buat anak kita. Wah, anak kita masih bayi, ya kita rela nggak tidur, ya supaya anak kita kalau rewel masih bisa ditangani, supaya nggak menangis, segala macam. Kita biasanya banyak invest waktu kita berikan buat anak kita. Tapi kan kehidupan berjalan. Tidak bisa kita hanya ngurus anak kita, maka kemudian kita mulai bekerja. Dan bekerja, kalau bisa bekerja 8 jam, masih pulang rumah, ada pekerjaannya lain kita lakukan juga untuk mendapatkan karir yang lebih baik atau mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Maka kemudian kita mulai tersita dengan banyak kesibukan. Bisnis itu berasal dari kata busy, busyness, kesibukan. Dan kesibukan itu mulai mengganggu kita dan mulai memporak-porandakan sistem prioritas kita. Dulu waktu kita pacaran, pacar menjadi prioritas. Kita rela untuk minta izin pada bos misalnya demi mengantar pacar kita untuk sebuah acara yang mungkin acara sederhana saja. Karena pacar mendapatkan prioritas yang lebih tinggi. Ya, tapi setelah saya menikah, lalu kemudian kita harus bekerja, lalu tuntutan karir atau usaha segala macam, maka prioritas kita mulai berubah kan sudah menikah. Apalagi yang harus dilakukan? Sekarang kita harus realistis, mari kita kejar yang ada di depan dan kita jangan banyak ribut deh. Memang mungkin enggak ribut awalnya. Sama-sama kita menyadari akan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi dengan berjalannya waktu, maka prioritas itu mulai menunjukkan efeknya. Waktu-waktu yang harusnya kita bersama-sama dengan istri atau suami tergantikan dengan kumpulan rapat, dengan kumpulan kesibukan pekerjaan, dengan panggilan daripada pelanggan, dan banyak hal yang lain. Demikian juga seorang wanita seringkali di dalam busyness-nya, di dalam kesibukannya, entahkah kesibukan rumah tangga, ya yang nggak pernah selesai. Ya, saya beberapa kali harus tinggal di rumah karena saya pelayanan keluar kota, ya dalam waktu 2 hari, 3 hari, seminggu kadang-kadang, ya oleh karena urusan yang lain tentu saja, istri saya misalnya harus ke keluarga, hari ini saya masih jadi bujang nih, karena istri saya sudah 2 minggu ada di Bandung, ya berkenaan dengan mengurus mertua saya yang sedang sakit. Jadi beberapa kali saya mengurus yang namanya pekerjaan pelayanan plus juga mengurus akan urusan rumah tangga. Dan urusan rumah tangga kan nggak pernah selesai. Ya makan, selesai makan, piring harus dilihat di posisinya di mana, lalu kemudian dibereskan, ya lalu kemudian cuci pakaian, lalu kemudian beres-beres rumah. Ya tentu kita bersyukur ada laundry, sekarang saya serahkan kepada laundry karena saya pengen waktu saya nggak tersita untuk urusan baju saya, ya piring dan segala macam kita berbagi tugas dengan anak saya, tapi tetap ada kesibukan-kesibukan. Dan kalau sudah misalnya wanita ya dalam kesibukan rumah tangga lalu diganggu oleh suaminya datang misalnya ya ingin mendapatkan perlakuan khusus dengan Anda sebagai seorang istri, ya sebentar saya masih pusing, ya jangan banyak ngomong dulu. Akhirnya kemudian sesuatu terjadi antara suami dan istri yang awalnya mesra penuh dengan kehangatan, belakangan hari sudah tidak semesra dulu, sudah tidak sangat dulu, sudah
tidak seintim dulu. Artinya kita menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Dimulai oleh karena sistem prioritas kita yang berubah, maka kemudian kita mendapatkan akan situasinya. Nah, kita berkata ini semuanya adalah pilihan. Ya, saya harus memilih ya antara anak dengan karir atau dengan kesibukan dan segala sesuatu. Saya ingin katakan bahwa kebanyakan di antara kita ini bukan masalah pilihan karena Anda sebenarnya sudah memilih. Anda sudah melakukannya pada bertahun-tahun dalam kehidupan Anda. Jadi khotbah ini bukan untuk mengajar Anda memilih karena Anda sudah memilih. Khotbah ini adalah kesempatan untuk Anda mengevaluasi pilihan Anda. Kalau pilihan Anda adalah pilihan yang benar dan baik, puji Tuhan, bersyukur, lanjutkan. Tapi kalau pilihan Anda selama ini salah, mari kita evaluasi berdasarkan firman Tuhan. Dan setelah Anda evaluasi, kalau Anda rasakan ada hal yang harus diubah, berubah oleh karena firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian pada Matius 6 bagian yang kita baca. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jangankan tiga atau empat. Dua saja enggak mungkin. Anda harus membuat sebuah sistem prioritas. Mananya Anda anggap tuan yang paling penting. Dan mananya Anda anggap tuan yang tidak terlalu penting. Karena jika demikian ditaruh tuan itu pada posisi yang setara. Maka dikatakan ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ya, kalau Anda mengasihi keluarga, maka pekerjaan menjadi tidak terlalu penting. Anda mengasihi pekerjaan, keluarga menjadi tidak terlalu penting. Anda mengasihi kenyamanan diri Anda, maka hobi Anda menjadi yang paling penting. Tapi kalau Anda mengasihi kesenangan daripada pasangan Anda, atau Anda memprioritaskan kebaikan daripada orang tua Anda, atau daripada anak Anda, atau orang tua Anda buat Anda yang masih muda, maka hobi Anda menjadi tidak terlalu penting. Anda mengerti sekarang? Bahwa segala sesuatu kadang-kadang memang tidak bisa disandingkan. Di tempat yang sama. Anda harus membuat sebuah sistem prioritas mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Dan dikatakan, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Yang satu Anda akan setia itu berarti ya terus-menerus ya. Doing something better and better ya. Anda lakukan yang terbaik ya Anda committed dengan sesuatu itu. Dan Anda mulai menyepelekan atau mengabaikan atau tidak mengindahkan yang lainnya. Ada orang memang berhasil dalam pekerjaannya karena dia setia, dia committed sekali untuk mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Dan memang pekerjaannya berhasil. Namun ada hal yang harus dikorbankan. Kenapa? Karena memang diabaikan, tidak diindahkan. Maka yang terjadi adalah yang tidak diindahkan, kualitasnya akan berkurang. Ya, makin lama makin menurun, makin lama makin menurun. Matius 6 ayat 21 berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita perhatikan. Ayat ini sekali lagi saya katakan konteks dekatnya adalah berbicara tentang harta surgawi. Tapi bolehkah hari ini kita memikirkan tentang keluarga kita? Menurut Anda keluarga Anda itu harta yang berharga atau tidak? Kalau Anda menganggap keluarga Anda adalah harta yang berharga, maka keluarga akan mendapatkan sebuah tempat yang istimewa di hati Anda. Anda tidak rela harta Anda dicuri, bukan? Anda tidak rela harta Anda berkurang bahkan. Anda ingin membuat harta Anda semakin terjaga dan bahkan semakin lama semakin bertambah, bukan? Nah, kalau keluarga Anda menjadi sebuah harta yang Anda taruh di hati Anda, maka perkara yang sama akan terjadi. Anda tidak rela harta Anda yang terhadap sayangi ini menjadi berantakan dan rusak. Anda akan jaga dengan baik. Anda bahkan ingin mengembangkan, menumbuhkannya. Karena Anda tahu bahwa kehidupan itu makin lama makin sulit, maka kekuatan dan kesatuan yang diberikan oleh Tuhan di dalam lembaga pernikahan, baik antara suami dan istri, atau kalau ada anak yang menjadi anugerah, maka kekuatan itu didapatkan ketika sama-sama saling menopang, saling menghibur, saling membawa sukacita, sehingga ketika kelelahan di luar rumah, masuk rumah mendapatkan suntikan energi.
Nah, beberapa kali menyampaikan ya dalam sebuah seminar keluarga misalnya, saya sampaikan sebuah statement ya, ada keluarganya menginjeksikan energi buat anggota-anggotanya. Namun ada keluarganya menggembosi energi anggota keluarganya. Ada keluarganya kalau anggota-anggotanya kumpul, mereka saling menyuntikkan energi dan mereka semangat, jadi sukacita, menjadi semangat lagi. Sehingga besok ketika anak Anda sekolah dengan banyak tantangannya, anak Anda tetap kuat. Ketika suami Anda kerja, ya di tengah segala macam tuntutan dan segala macam targetnya, suami Anda tetap kuat. Bahwa ketika istri harus mengurus segala macam urusan di rumah tangga, mereka menjadi tetap kuat karena setiap kali ketemu diinjeksi energi. Namun ada keluarganya menggembosi energi masing-masing anggotanya. Kalau sudah ketemu tambah suntuk, sumpek, ya tambah kesal. Makanya ada banyak orang setelah waktu pulang kantor nggak cepat-cepat pulang rumah. Kenapa? Dia butuh energi, semangat yang baru. Maka dia keliling sama teman-temannya untuk mendapatkan energi. Nanti kalau sudah larut malam baru masuk rumah. Rumah cuma sekedar tempat kos aja, tempat tidur. Anak-anak juga sama. Daripada ketemu sama orang tuanya, ya main sama temannya. Hasan belajar bersama lah segala sesuatu. Tapi sekarang ya di zaman teknologi ini cukup anak masuk rumah lalu kemudian masuk kamarnya kunci kamar. Dan segala waktunya dihabiskan dengan gadgetnya. Karena kalau ketemu dengan orang tuanya, sumpek. Tiap kali ketemu ditanya, ada ulangan apa enggak? Ya. Gimana ada PR apa enggak? Aduh, tiap kali gitu sumpek saya. Energi saya sudah terkuras di luar tuh sekolah, masuk rumah tambah habis. Maka mereka berpikir lebih baik enggak usah ketemu sama anggota keluarganya. Makin gembos energinya. Jadi Bapak Ibu, apakah keluarga sesuatu yang kita anggap harta? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau engkau menganggap keluarga adalah harta, maka hatimu akan follow, hatimu akan mengikuti, hatimu akan bekerja keras untuk menjaga akan hartamu itu, yaitu keluarga kita. Karena keluarga itu penting. Saya ingin mulai dengan sebuah ilustrasi, dengan sebuah kisah dari seorang duta besar Amerika untuk Inggris. Namanya adalah Charles Francis Adams. Charles Francis Adams. Nah, Charles ini setiap kali dia ada kesempatan untuk cuti atau weekend, ya salah satu hal yang dia ingin dia nikmati adalah memancing. Ya, beberapa orang enjoy sekali ya, dia memancing tenang, nggak banyak diganggu, lalu kemudian dapatkan ikan sambil santai-santai dapat ikan, waduh prestasi yang besar, lalu pulang dengan bangga saya bawa ikan ya mau 3 ekor, 5 ekor, atau hitungnya berapa kilo atau berapa kuintal tergantung ikan yang sedang ditangkapnya. Nah, kali itu oleh karena sebuah situasi, ya anaknya yang kecil mau enggak mau harus ikut dengan dia. Ya, karena istrinya ada sebuah urusan dan segala situasi, pokoknya anaknya yang kecil mau enggak mau harus ikut dengan Charles ini untuk memancing. Charles sudah tahu ini memancing, harus suasananya tenang, bawa anak, aduh pasti kacau nih, tapi dia enggak bisa mengelak. Oke lah kalau gitu. Maka dia bawa anaknya Brooke Adams ya untuk kemudian memancing bersama dengan dia. Seharian memancing anaknya itu waduh bingung, sibuk rame teriak-teriak, ambil cacing lah, ambil apa pelet ya itu umpannya lah, taruh di kainnya lalu kemudian dilempar ya berantakan, dilempar lebih jauh lagi ya lalu kemudian teriak-teriak ya begitu ada apa gerakan air di pergerakan air di kolam maksudnya teriak-teriak airnya akhirnya ikannya pergi lagi. Seharian tuh ribut sekali, seru apa rame ya. Dan pulang enggak bawa banyak hal. Enggak bawa apa-apa. Nah, orang barat tuh suka bikin diary ya, bikin catatan harian. Jadi kemudian Charles ya dia tulis di buku catatan hariannya. Dia tulis gini. Pergi memancing bersama anakku. Satu hari terbuang sia-sia. Dia gak dapat apa-apa. Dia gak dapat enjoy-nya karena dia butuh tenang. Dia gak dapat ikan. Tiap hari harus ngawasin anaknya lagi ngerjain apa. Ayo, satu hari terbuang sia-sia katanya. Brooke juga tulis di diary-nya. Taunya ditulis oleh anak ini. Dia tulis demikian. Pergi memancing bersama ayahku. Wow,
ini hari yang terindah dalam hidupku. Bagi Brooke Adams, pergi memancing bersama ayahnya keren banget. Dia sudah beberapa kali mendengar ayahnya pergi memancing dan dia bertanya, mancing itu kayak apa sih? Lalu kemudian dia lihat bapaknya, wah dia biar apa namanya, pasang umpan, lemparkan kail, nungguin. Wah caranya begitu dan dia mencoba mengikuti akan bapaknya. Ini proses duplikasi yang penting antara seorang anak laki-laki kepada bapaknya. Dia mencoba untuk melakukan hal yang sama, dia ikut bergembira bersama dengan bapaknya. Dan dia tulis di sana, ini hari yang terindah, saya pergi mancing bersama dengan bapak saya. Anda lihat perbedaan sudut pandang daripada sang ayah dan sang anak. Yang satu berkata, waktu yang terbuang sia-sia. Sang anak berkata, waktu terindah dalam hidup saya. Saudara, ini menunjukkan skala prioritas. Jadi hal pertama yang bisa dilihat, apakah keluarga itu penting atau tidak, adalah dari sisi waktu. Love harusnya dieja sebagai time. Cinta atau kasih itu identik dengan waktu. Pak, tapi kan waktu itu adalah uang. Iya betul. Makanya Anda mungkin mengatakan, ya waktu itu adalah uang, waktu itu adalah berharga. Kalau saya pakai waktu saya buat ngurusin anak, saya gak dapat uang. Makanya harta Anda yang mana? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta Anda yang siap, yang mana? Kalau Anda menganggap hartanya adalah uang, maka uang, maka waktu akan Anda ganti dengan uang. Tapi kalau Anda menganggap bahwa harta Anda adalah keluarga, maka waktu Anda ada bagian yang cukup signifikan untuk Anda berikan pada keluarga, karena keluarga adalah harta Anda. Pak, bukannya, Pak David, bukannya cukup masalah waktu itu waktu yang berkualitas. Saya rasa saya enggak sepakat dengan memberikan. Kalau punyanya 10 menit sama anak, yang penting 10 menitnya berkualitas. Kalau punyanya 5 menit, ya sudah 5 menitnya yang penting berkualitas. Saya enggak sepakat, yang penting waktu yang memadai. Anda enggak bisa paksakan 10 menit jadi sesuatu yang momen yang berkualitas yang kemudian terkenang seumur hidup dan langsung kemudian membangun sebuah kedekatan dengan orang yang Anda sayangi, bukan? Harus memadai. Saudara, Anda kenal saya sebagai seorang rohaniwan. Waktu rohaniwan dengan waktu kebanyakan non-rohaniwan jemaat, ya itu agak berbeda. Ya, rohaniwan itu pelayanan gerejawi selalu mengambil waktu. Ya, pelayanan gerejawi itu waktu kosong. Ya, pagi sampai siang, ya jemaat kerja dan sekolah, maka pelayanan gerejawi pasti malam hari kan. Ya, weekend, ya Sabtu, Minggu, ya Senin sampai Jumat kerja dan sekolah, Sabtu Minggu kemudian pelayanan, dan kami ada di posisi itu. Nah, sekarang bayangkan Bapak Ibu, ya Senin sampai Jumat, ya siang sampai sore anak saya sekolah. Saya nganggur. Ya di kantor juga atau melakukan beberapa aktivitas. Tapi yang jelas adalah sore saya harus ke gereja. Jam 6 saya harus berangkat ke gereja. Ya kalau saya ada pelayanan lokasinya jauh, kadang-kadang jam 5 harus tinggalkan rumah, ya pulang kadang-kadang larut malam. Berarti waktu saya jam berapa? Tough sekali. Jam 3, jam 5 sore itu waktu yang saya punya untuk anak saya di weekday, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu itu persoalan yang lain. Anak saya waktunya apa namanya? Free day, saya adalah duty day. Waktu yang paling sibuk justru Sabtu dan Minggu. Saya bisa daftarkan lebih banyak lagi. Waktunya liburan sekolah, anak saya happy-happy day. Ya, seringkali saya diminta untuk mimpin camp. Ya, kadang-kadang maraton dari camp satu ke camp yang lain. Dari seminar satu ke seminar yang lain. Ya, anak saya jalan-jalan. Ya, saya kadang-kadang harus ditinggal. Ya, karena apa? Pelayanan yang ada. Artinya, Bapak Ibu, sebagai seorang rohaniwan, saya perlu untuk manage waktu saya disesuaikan dengan anak saya. Lebih sulit saya yakin daripada kebanyakan jemaat mungkin. Ya jemaat begitu pulang kantor, sebenarnya kalau Anda bisa bereskan banyak hal, di rumah adalah waktu Anda cukup leluasa dengan anak Anda, bukan? Atau dengan pasangan Anda. Ya sementara, kami waktunya lebih pendek.
Itu sebabnya mengapa kami satu keluarga, saya, istri saya, dan anak-anak saya sangat memahami bahwa ada waktu yang menjadi waktu keluarga, family time buat kami. Setiap hari dan setiap minggu. Tentu gak harus pergi bersama-sama. Saya mau kasih catatan ya. Jemaat kalau berpikir, oke, family time kita mau makan bersama-sama di luar, ya itu belum tentu menjadi waktu yang terbaik. Karena makan di luar kalau anaknya khususnya masih kecil ya, menjadi waktu di mana banyak ribut, anak kita lari ke sana kemari, kita akhirnya bingung ngurusin anak di tengah-tengah keramaian, ya malah berantem habis itu ya. Jadi tidak selalu ya, tidak selalu, apalagi masa pandemi saya rasa juga ada kesulitan tersendiri. Tapi harus ada waktu yang memadai untuk anak saya dan untuk istri saya. Kadang-kadang ada beberapa situasi ketika anak saya atau istri saya menuntut waktu yang lebih, saya harus korbankan waktu saya yang lain. Artinya lembur misalnya untuk pelayan, untuk persiapan pelayanan. Ya, artinya ya harus apa namanya nih prioritas ke mereka sehingga bagian yang lain saya harus lebih banyak kerja lebih keras lah untuk boleh menyelesaikan bagian yang harusnya saya punya waktu 3 jam, harus tinggal 2 jam. Sering kali anak saya enggak bisa pelajaran sementara saya lagi kerja. Jangankan pelajaran, bahkan sekedar prakarya. Tapi ketika saya melihat ini sesuatu yang penting buat anak saya, dan saya ingin anak saya menganggap tugas sekolahnya, walaupun sekedar prakarya, itu penting, jangan diabaikan. Maka saya harus tinggalkan beberapa kesibukan saya untuk mendampingi anak saya. Dan waktu-waktu yang saya investasikan bersama dengan anak saya itu, membuat anak saya memahami bahwa orang tuanya mengasihi dia. Dan mereka penting bagi saya. Pasangan juga sama. Ada waktu-waktunya istri saya, ya mukanya saya paham, oh dia butuh untuk berbicara pada saya, ya dan serius harus bicara. Ya udah, ada hal yang harus saya stop dulu, saya cancel, saya pending supaya bisa berbicara lebih dahulu. Jadi kasih itu dieja dengan waktu. Anda nggak bisa mengatakan saya mengasihi kamu tapi nggak pernah memberikan waktu. Dan banyak kali kita menggantikan kasih dengan uang. Karena love is time and time is money. So, ya kita berpikir bahwa I can substitute ya love with money. Sama sekali gak bisa. Ya, ya bukti papa mengasih kamu adalah kasih uang. Sama sekali gak ada gunanya. Karena bagi anak Anda hanya sekedar ATM mungkin. Ya, sebuah automatic teller mesin yang sekedar mesin. Butuh minta uang? Enggak, ya enggak apa-apa. Bapak Ibu, mari perhatikan sekali lagi tentang masalah waktu ini, khususnya dengan kisah daripada Charles Adam and Brooke Adam. Bagi Charles, main sama anak itu enggak penting. Yang penting adalah mancing, dapat ikan. Tapi bagi Brooke, sang anak, bersama dengan orang tua itu penting. Artinya ada hal-hal yang Anda anggap penting sebagai orang tua. Tapi gak dianggap penting buat anak Anda. Bagi si Brooke ada yang gak dapat ikan gak penting. Bisa mancing bersama itu penting. Sebaliknya ada hal-hal yang mungkin sebagai orang tua Anda gak anggap penting buat anak Anda. Atau buat pasangan Anda sama saja. Dan buat anak Anda itu adalah hal yang penting. Jadi Anda harus mulai menyadari dan memahami. Berbicara tentang keluarga itu penting, harus berikan waktu Anda. Ya, ini sebuah gambar secara-secara. Bahkan suami istri di dalam kamar, ya sang istri masih harus jawab semua chatnya dengan teman-temannya di medsos. Sehingga suaminya harus berpangku tangan, ya menunggu suami sang istri main medsos ini. Pak David kebalik. Ya, di rumah saya enggak gitu. Oh iya, saya punya gambar kedua. Gambar kedua adalah gambar istri yang kesel karena suaminya masih main game dengan HP-nya. Ya, saya enggak tahu di keluarga Anda yang benar yang mana. Tapi jelas ini adalah sebuah situasi di mana suami dan istri sama-sama enggak menganggap
waktu berdua adalah waktu yang penting. Mereka anggap gamenya lebih penting, atau mereka anggap medsosnya, teman-temannya di media sosial yang lebih penting. Mari pikirkan bagaimana Anda menggunakan waktu. Dan saya punya gambarnya ketiga, seorang anak kecil yang main gadget. Ya tentu saja, kalau bapak ibunya mementingkan gadget, ya tentu anaknya juga akan mementingkan gadgetnya. Saudara, saya memberitahu ya, generasi Y itu besar dengan gadget. Siapa yang ngasih gadgetnya? Generasi X lah, Anda dan saya. Karena kita nggak mau diganggu bisnisnya kita, kita nggak mau diganggu kesibukan kita, maka kita buat anak kita sibuk sendiri dengan gadget. Dikasih YouTube, nonton, dikasih musik. Sehingga anak kita dari kecil, dia tahu kalau saya lagi bosan, maka penghiburan saya adalah gadget. Dan sampai satu titik dia mengatakan, papa, mama gak pernah bisa menghibur saya, papa, mama orang yang menuntut saya terus, papa, mama mendingan gak ketemu. Kalau saya butuh hiburan, saya akan kecewa kalau harapkan mama datangin saya. Saya akan kecewa kalau minta papa dampingin saya. Saya main gadget aja, karena gadgetku adalah gembalaku yang terbaik. Dia membaringkan aku di rumput yang tenang, dia memberikan kesejukan di air yang jernih. Maka gadget itulah yang memberi jiwa anak kita sekarang kenyamanan. Dan orang tua sekarang bersusah payah untuk kembali mengambil posisi untuk menjadi naungan atau penghibur, pembela bagi anaknya, karena anak sudah merasa enggak butuh lagi. Saya terlalu banyak dikecewakan orang tua saya waktu saya masih kecil dulu. Jadi saya lebih suka mendapatkan penghiburan dari gadget daripada dari orang tuanya. Saya akan lebih cepat sedikit. Yang kedua, Anda bisa lihat tentang skala prioritas itu, tentang keluarga Anda, apakah keluarga Anda itu adalah penting atau tidak. Yang pertama dari waktu, yang kedua dari kasih yang Anda berikan. Begini Bapak Ibu, kasih itu ada dua sisi. Yang pertama, kasih harus diberikan. Ini berarti bentuk tindakan. Tapi ada sisi kedua yang harus dikerjakan juga, yaitu kasih harus diterima. Nah, menerima adalah masalah perasaan. Kalau orang memberikan kasih terus, tapi nggak pernah diterima kasihnya, yang memberi juga frustasi. Saya sudah berikan yang terbaik loh Pak David. Ya apa yang diminta oleh istri saya berikan. Apa yang diminta oleh anak saya berikan. Anak-anak tuntutannya Bapak Ibu saya berikan. Tapi kalau kita memberi, tapi nggak pernah diterima sebagai pemberian kasih, kita frustasi. Kurang apa saya sama suami saya Pak? Dia pulang rumah, saya sudah bantu ini. Tapi kalau suami nggak mengatakan, makasih ya buat tanda sayangmu buat saya. Maka yang terjadi adalah istri yang frustasi. Percumalah saya kasih, memberi cinta dan kasih buat suami saya. Atau seorang tua yang kesal sama anaknya. Karena anaknya nggak pernah memberi kasih, membalas akan kasihnya. Tapi ketika kasih terjadi dua pihak, kasih diberikan, lalu kasih diterima. Maka terjadi hubungan yang saling membahagiakan. Jadi kasih itu harus diterima, kasih itu harus diberikan. Biasakan di tengah-tengah keluarga Anda ketika seseorang memberikan perhatian, bahkan perhatian kecil sekalipun. Harus dijawab dengan terima kasih. Kalau saya saudara-saudara memberikan handphone kepada seseorang, saya kasih uang pada anak saya. Anak saya nggak ngomong terima uang, bukan. Yang dikatakan anak saya harusnya apa? Terima kasih. Artinya adalah saya memberikan uang sebagai tindakan kasih, tapi anak saya harus menghargainya bukan uangnya. Dia harus menghargai apa yang saya munculkan dalam tindakan itu, yaitu kasih saya. Makanya bahasa Indonesia yang paling bagus, dia mengatakan terima kasih. Ya, lebih bagus daripada bahasa Inggris ya atau bahasa lainnya. Karena kita mengatakan setiap tindakan yang kita terima, kita melihat kasih yang ada di belakang dari setiap tindakan itu. Jadi kasih harus diberikan dan kasih harus diterima. Memberi adalah masalah tindakan praktis Anda harus kerjakan, dan menerima adalah perasaan yang Anda harus tangkap. Saudara-saudara, kalau suami istri mereka sama-sama berkorban demi pasangannya. Saya yakin nggak ada suaminya yang nggak berkorban buat anaknya, istrinya nggak ada istrinya yang nggak berkorban buat suaminya.
Ya termasuk korban waktu, korban tenaga, bahkan korban perasaan, korban pikiran. Kita suami istri sudah sama-sama menghabiskan banyak pikiran, banyak perasaan dan emosi kita untuk boleh memberikan dan kita berkorban. Walaupun disakiti tetap mengasihi, namanya kan mengasihi tetap harus diberikan, kita tetap mengasihi. Tapi akhirnya frustasi karena apa? Setiap kali kita memberikan kasih, kita berkorban dengan banyak hal, tapi gak pernah diterima. Belajarlah untuk memberikan penerimaan kasih. Makasih ya sudah dipijitin. Terima kasih ya sudah dibantu menyelesaikan tugas saya. Dan bukan hanya sekedar kata-kata. Anda boleh lakukan dengan lebih baik lagi terima kasihnya. Dengan usapan tangan Anda kah, terima kasih ya. Dengan ciuman kah, terima kasih ya. Itu membuat pengorbanan atau tindakan kasih yang diberikan oleh anggota keluarga Anda, dia merasa dihargai, diterima, dan akhirnya mendapatkan sebuah kebahagiaan. Saya berhenti tetap pada dua hal ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Anda menganggap keluarga itu penting, jadikan keluarga adalah hartamu yang terindah, yang disimpan di hati. Kalau keluarga itu penting, maka Anda akan setia kepada keluarga itu. Anda akan memperjuangkan keluarga. Dan Anda bahkan mungkin mengorbankan yang lainnya. Tentu Tuhan nomor satu. Tapi keluarga pantas ditaruh di nomor dua. Karena suami istri adalah dua menjadi satu. Gak boleh diceraikan. Maka pantas suami istri adalah hubungan yang kedua setelah Tuhan. Pun juga hubungan orang tua dan anak adalah hubungan yang memiliki prioritasnya seharusnya lebih besar. Ingat, satu kali nanti kita akan bertambah tua. Dan ketika kita bertambah tua, siapa yang akan kita minta tolong? Pasti anak kita. Kalau hubungan kita dengan anak sudah jauh, anak gak pernah telepon, anak gak pernah datang, tentu kita sebagai orang tua juga akan merasa sedih, bukan? Maka keluarga harus dan layak mendapat tempat yang jauh lebih tinggi daripada segala macam prioritas yang lainnya. Saya akan tutup dengan membacakan sekali lagi Matius 6 ayat 24 dikatakan demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Enggak ada Superman. Enggak ada seseorang yang demikian multitasking untuk mengerjakan banyak perkara dengan prioritas yang sama. Karena Anda hanya bisa hadir di satu tempat pada satu waktu yang sama. Enggak bisa hadir di dua tempat. Anda mungkin bisa berpikir dengan cepat, tapi ada waktunya di mana Anda stuck berpikir dan Anda harus fokus kepada satu hal saja. Enggak ada seorang pun katanya yang bisa sedemikian multitasking untuk mengerjakan banyak hal dan membuat prioritas yang sama dengan banyak hal. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan banyak hal semuanya karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, bukan? Namun kita enggak bisa. Jadi mari buat pilihan yang benar. Kalau pilihan-pilihan kita selama ini salah, kita evaluasi dengan firman. Dan Anda masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Buang gengsi Anda, datangin lebih dahulu anggota keluarga Anda dan katakan, nak atau sayang, ya yuk kita mulai membangun hubungan kasih lagi. Yang lebih keren lagi, yang lebih hangat lagi, yang lebih intim lagi. Karena tahu enggak, kamu penting buat saya. Mari datang kepada Tuhan dalam doa. Bolehkah kita membayangkan wajah anggota keluarga kita satu demi satu? Mungkin itu adalah suami atau istrimu. Mungkin itu adalah anak-anakmu atau kedua orang tuamu. Dan sebelum berdoa, bolehkah Anda membuat sebuah komitmen lebih dahulu? Papa, engkau penting buat saya. Mama, engkau penting buat saya. Suamiku, engkau penting buat saya. Istriku, engkau penting buat saya. Dan orang tua, katakan dalam hati, setiap anakku jauh lebih penting daripada segala perkara yang di dunia ini. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami seringkali gagal, Tuhan. Mungkin banyak di antara kami sudah memulainya dengan benar. Menganggap anak kami penting, menganggap pasangan kami penting.
Namun dengan berjalannya waktu sesuatu telah terjadi. Sehingga apa yang dulu kami anggap penting, akhirnya menjadi kurang penting. Bahkan beberapa sudah merasa tidak penting lagi. Biarkan hari ini kebenaran firman Tuhan menerangi akan hati dan pikiran kami. Dan membuat kami Tuhan kembali pada prioritas yang benar. Bahwa keluarga adalah harta yang penting untuk kami taruh di hati kami. Dan kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami butuh anugerah-Mu. Kalau ada hubungan-hubungan yang sudah retak, ya Allah yang Maha Damai, persatukan hati dengan hati yang sudah retak itu. Tautkan kembali ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Tautkan kembali ya Tuhan. Bahkan Engkau rekatkan dengan tali kasih-Mu itu. Supaya antara suami istri, antara orang tua dan anak, kembali dipulihkan hubungan itu. Dan sejak hari ini, mereka menjalani sebuah kehidupan yang berbeda dengan pasangannya, dengan anak dan orang tuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohonkan anugerah-Mu untuk boleh menikmati setiap kebenaran firman di dalam kehidupan ketika kami mempraktekkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa syukur. Bapa Surgawi, dengan bersehati kami panjatkan doa syafaat kami kepada-Mu. Kami berdoa untuk setiap keluarga jemaat Tuhan dimanapun berada, kiranya senantiasa ada di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap orang tua, para ayah, para ibu, dan setiap anak-anak untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga dapat menjadi keluarga yang harmonis dan memancarkan terang kasih-Mu. Berkatilah kesehatan, kekuatan, dan juga setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan yang dilakukan masing-masing keluarga, terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya tetap dapat menjadi keluarga-keluarga yang tangguh dan mampu menghadapi segala kesulitan yang ada, oleh karena berharap dan bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu nyata atas kami, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami yang berseru dan berharap kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya kehadiran gereja-Mu selalu menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Setiap hal yang dikerjakan oleh setiap gereja-Mu meneguhkan dan mendewasakan iman percaya setiap anggota jemaat, membagikan cinta kasih dan kebenaran-Mu bagi masyarakat sekitar, dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kami mohon Tuhan berkenan mencurahkan rahmat persaudaraan kepada semua orang, agar bertekun di dalam mengusahakan kedamaian, kerukunan, dan ketentraman.
Bebaskanlah kami dari hal-hal yang bisa saja melemahkan semangat persaudaraan. Bantulah para pemuka agama di dalam mengajak umatnya masing-masing untuk saling menghargai, menghormati dan mengasihi penganut agama lain, dan mau menerima keberagaman sebagai suatu realita kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, karuniakan kepada para pemimpin kami kemampuan untuk menjalankan tugas dengan baik. Karuniakan kebijaksanaan sehingga setiap keputusan yang diambil demi memajukan kepentingan bangsa, terlebih di tengah-tengah masa sulit ini. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang mementingkan diri kami sendiri, keluarga ataupun golongan kami. Bantulah setiap pemimpin kami di dalam mewujudkan bangsa dan negara yang aman, adil, makmur, dan dapat menciptakan suasana damai sejahtera, sehingga tanah air, bangsa dan negara kami yang kami diami ini bisa mengingatkan kami akan tanah surgawi, tempat di mana kami bisa berbahagia secara abadi bersama dengan Dikau. Dan tidak lupa kami menaikkan syukur atas segala berkat limpah yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Tidak henti-hentinya kasih setia dan rahmat-Mu yang melampaui segala akal pikiran mengalir dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuhan, Engkau sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu dan kiranya Tuhan berkenan atas segala persembahan yang kami berikan. Kami naikkan doa syafaat dan doa syukur kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita.